Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera. Sekarang ni anak-anak perlukan komputer untuk belajar untuk kelas online. Dalam video kali ini saya nak tunjukkan kepada anda bagaimana kita boleh buat dua komputer dengan satu CPU saja. Ada cara untuk kita buat komputer yang sedia ada ni jadi dua komputer. Yang mana cara ni sangat menjimatkan sebab kita tak perlu beli satu lagi komputer untuk anak kita seorang dua orang lagi. Kita cuma perlu adakan satu lagi monitor, keyboard dan mouse dan ada lagi beberapa benda lain yang saya akan tunjukkan nanti. Kosnya pun tak mahal kalau macam kita nak beli satu lagi set komputer untuk anak kita. Okey, yang ini set desktop komputer yang anak saya gunakan sekarang, yang ada sekarang. Spek komputer ni pun sederhana saja. Komponen-komponennya pun semua model lama. Saya ingat dalam tahun 2012 ke 2013 macam tu punya komponen. Prosesor komputer ni menggunakan AMD Athlon 2. RAM-nya 8GB, asalnya cuma 4GB je, saya tambahkan 4GB lagi supaya lebih lajulah sikit. Menggunakan grafik onboard saja. Jadi yang ini saya namakan sebagai PC1. PC1 ni monitor, keyboard, mouse dan speakernya semua saya dah sambungkan di belakang. Okey, saya nak buat satu lagi komputer dengan CPU yang sama yang saya namakan sebagai PC2. Saya sudah siapkan monitor, keyboard dan mouse iaitu benda-benda asas untuk sebuah komputer desktop. Semua ni saya beli barang yang second hand saja, maklumlah nak jimat. Monitor untuk PC2 ni saya gunakan external display device yang menggunakan sambungan USB. Sebabnya monitor-monitor saya ada ni kedua-duanya jenis analog. Jenis yang menggunakan sambungan VGA. Motherboard komputer ni pula grafik outputnya cuma ada dua saja. Satu jenis DVI dan satu lagi jenis VGA. Yang DVI ni tak dapatlah nak guna sebab kedua-duanya monitor yang saya ada ni jenis VGA. Jadi VGA onboard ni saya sudah guna untuk PC1. Untuk PC2 pula saya gunakan external display yang ini. Kalau anda ada monitor yang boleh guna DVI, jadi bolehlah anda gunakan kedua-dua output grafik pada komputer anda ataupun pada motherboard anda. Atau kalau anda gunakan graphic card, satu sambungan anda gunakan DVI dan satu lagi anda gunakan VGA, tak perlulah gunakan external display device ni. Untuk PC2 ni juga saya sediakan speaker. Nanti siapa guna PC2 ni mesti nak dengar suara cikgu dia kan, atau nanti masa main game mesti nak dengar bunyi-bunyi game tu kan. Speaker 2 ni saya sambungkan dengan USB external sound device sebab yang ada pada komputer ni dah guna untuk PC1. USB external sound ni boleh beli dari internet, murah saja. Okey, devices untuk PC2 ni saya letak atas CPU ni semua. Mouse, keyboard semua ni saya sambung ke USB hub untuk video ni. CPU komputer anda kalau ada USB port yang untuk sambung semua device ni, bolehlah anda gunakan saja USB port yang ada, yang sedia ada pada komputer. Kalau tak cukup, barulah anda perlu gunakan USB hub ni. Okey, sekarang saya dah sambungkan semuanya, tapi sekarang masih lagi belum jadi sebagai PC2. Saya perlu install dulu satu software yang akan membahagikan CPU ni menjadi dua PC. Software ni namanya Aster. Anda boleh download saja dari internet. Baik, saya Google dulu nak cari software ni untuk download ya. Ya,
Ini websitenya untuk kita download software Aster ni. Sebelum download tu anda boleh baca dulu untuk fahamkan tentang Aster ni. Okey, sebenarnya software Aster ni ialah software berbayar ya, bukan freeware. Kita boleh gunakan trial dulu selama 30 hari, kita cuba dulu. Kalau rasa nak teruskan, nanti anda boleh beli license key-nya kemudian. Sebelum download, kita tengok dulu sekejap harganya. Mana tahu nanti anda berminat nak beli terus atau beli kemudian nanti. Katakan anda mahu guna untuk setahun, untuk dua komputer saja, tak ada nak tambah-tambah. Ini harganya. Cuma RM47 saja. Tapi yang ini lepas tahun lesen software ini tamat, anda kena beli lesen yang barulah untuk gunakan semula. Dan katakan anda nak beli license yang lifetime, tak perlu beli lagi, anda boleh terus guna sampai bila-bila. Tengok yang ni untuk dua komputer, harganya cuma RM133 lebih sikit saja. Sekarang saya nak guna yang trial saja dululah. Nantilah esok-esok baru beli license key-nya. Jadi saya terus download lah. Okey, sudah download. Saya installkan Aster ni. Senang saja installnya. Klik-klik saja macam biasa. Baik, recommended settingnya pun anda biarkan saja. Klik terus saja. Okey, bila installation sudah siap, restart PC. Okey, komputer pun dah restart. Sekarang kita perlu buat setting untuk tentukan device yang mana untuk PC 1, yang mana untuk PC 2. Pertama kali buka Aster ni, yang ini akan keluar. Klik yang bawah sekali untuk mula gunakan trial. Kemudian Aster akan restart sendiri. Okey, lepas tu bila Aster sudah muncul, pergi ke tab Workplaces. Okey, di sini anda dapat lihat ada dua kotak, Place 1 untuk PC 1 dan Place 2 untuk PC 2. Dalam kotak Place 1 ni ada dua keyboard, dua mouse dan USB sound. Untuk tahu keyboard yang mana satu untuk yang dalam gambar ni, bila saya tekan salah satu keyboard, saya tahu yang mana satu keyboardnya yang dalam skrin ni. Sama juga dengan mouse, saya drag ke kotak PC 2. Buat juga untuk keyboard, yang ini USB device juga, drag ke kotak PC 2. Boleh klik USB 3 ni untuk pastikan device lain lagi yang ada. Dan saya mahu tetapkan untuk jadi PC 1 dan di PC 2. Okay, di PC 1 ni belum ada lagi sound. Jadi saya cari sound card untuk setkan dengan PC 1. Bila sudah setkan semua device untuk PC 1 dengan PC 2 ni, klik apply. Kemudian pergi ke tab general setting. Klik Enable Aster and Reboot PC. Tunggu komputer restart. Yang ini PC 1, saya nak login PC 1 ni. Saya dah buat dua akaun yang berbeza untuk login di PC 1 dan PC 2. Tak boleh gunakan login yang sama, nanti akan jadi error. Okey, dah berjaya login di PC 1 ni. Okey, yang ini pula PC 2. Saya nak login
account satu lagi yang lain dari yang dah di login di PC satu tadi. Yang ini dia ambil masa sikit sebab macam PC yang baru install Windows rupanya. Okey, itu dia. Sekarang saya dah ada dua PC yang berbeza. Okey, sekarang kedua-dua buah komputer ni, PC 1 dan PC 2 telah siap. Dengan satu CPU ni, sekarang dia jadi PC 1 dan PC 2. Jadi dua komputer yang berasingan. Okey, baik. Sekarang saya nak buat test sound. Sebab komputer sekarang penting kan, ada bunyi. Nak belajar, nak main game dengan lagu mesti ada bunyi. Okey, saya gunakan YouTube je lah, mudah untuk test sound. Sekarang ni dia punya bunyi keluar kat komputer PC 2 pula. Ni PC 1. Bunyi dia keluar kat PC 2, senang je. Kat sini sound ni kita pilih jenis sound device kita nak output ke mana. Sekarang dia keluar kat sini. Okay, perfect. Okay, kita pause dulu. Okay, kita ke PC 2 pula. PC 2 ni saya test guna Open Epen lah. Open Epen. Okay, nak test sound. Check balik sound device nya output ke mana. Okay, di sini betul. PC 2 ni kita gunakan USB sound card pun sound device. Okey, jadi saya play. Okey, betul. Okey, apa kata kita play dua-dua sekali sentak. Ha. Kat sini, yang ini. Kat sini. Pepin. Jadi, ada dua komputer yang berlainan sekarang dengan menggunakan satu CPU. Sekarang ni saya dah letakkan komputer ni untuk anak-anak saya guna di tempat asalnya, iaitu di bawah tangga. Sebab itulah login name-nya PC bawah tangga. PC yang belah kiri ni jadi PC 1 dan yang kanan ni PC 2. CPU-nya pula ni diletakkan di hujung kanan sekali. PC 1 ni siap dipasangkan dengan webcam sebab anak saya yang nombor 2 tu cikgunya selalu buat kelas dengan Google Meet. Monitornya pula ni disambungkan dengan DVI kabel, kepala kabel yang warna putih tu. Yang biru tu pula ialah VGA kabel untuk monitor untuk PC 2. Keyboard, mouse, sound dan webcam untuk PC 1 semua saya sambungkan guna USB hub ni. Sebab agak jauh dengan CPU, kabelnya tak sampai. Lagipun senang untuk bezakan yang mana satu untuk PC 2 dan PC 1. Ok, jadi sebab dah ada perubahan dan pertambahan devices, saya perlu buat sekali lagi setting dalam Aster. Terutamanya untuk masukkan webcam di PC 1 dan ubah monitor di PC 2. Dan juga nak pastikan devices lain berada pada PC yang betul. Okey, dan sekarang saya nak login. Baik, untuk login ke kedua-dua PC ni, pastikan sudah ada dua akaun login yang berlainan untuk digunakan di setiap PC. Okey, sekarang kedua-duanya sudah login dengan dua akaun yang berbeza.
sebagai dua PC yang berlainan. Baik, PC ini saya sudah installkan dengan perisian USB Raptor, iaitu kunci yang dibuat dengan USB pen drive untuk kawal komputer ni daripada anak-anak nak curi-curi guna waktu malam, tengah malam misalnya. Okey, disebabkan dua PC ni berkongsi satu CPU, bila saya nak shutdown salah satunya, contohnya di PC 2 saya nak shutdown, kedua-dua PC ni akan shutdown sekali. Jadi kalau ada salah satu PC yang tak digunakan, cukuplah dengan offkan monitornya dan speakernya saja. Okey, saya harap perkongsian ini membawa manfaat untuk anda. Tolong like video ini dan sharekan supaya orang lain pun mendapat manfaatnya juga. Terima kasih kerana menonton video ini.